channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Kesempatan kali ini saya mau mengganti pot dari bonsai kelapa saya. Ini bonsai kelapa saya, ini bonsai kelapa hibrida ya. Nah, ini saya mau menggantikan potnya. Nah, di sini akar-akarnya ini udah mulai banyak dan juga supaya lebih aman untuk kedepannya. Jadi saya akan gantikan pot yang lebih besar ya, supaya untuk pertumbuhan di akarnya lebih maksimal ya. Karena di sini pakai pot CPR ini saya merasa riskan ya, takut ada resiko untuk kedepannya. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Sutobi dimanapun berada, saya akan melakukan pergantian pot ya. Ini saya gantikan potnya seperti ini, agak lebih besar ya, supaya medianya lebih banyak dan juga untuk masalah kesuburan di akarnya supaya lebih dapat lagi ya. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Sutobi dimanapun berada, saya akan melakukan pergantian pot ya. Sebelum saya melakukan pergantian pot, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan juga umurnya, dimudahkan juga urusannya. Terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Sutobi dimanapun berada, saya akan melakukan kegiatan saya. Tonton terus videonya, jangan skip ya. Tonton sampai habis. Oke, ikutin terus videonya. Oke, teman, saya akan bongkar dulu dan juga lihat dulu masalah di akarnya. Saya buka balutan kain ini. Ini saya balut seperti ini supaya tidak mengering ya. Ini dia akarnya. Saya ekspos akar, ternyata ini akarnya masih belum maksimal ya. Jadi saya akan tanam lagi, saya timbun lagi akarnya supaya lebih maksimal lagi ya. Nah, di sini akarnya masih belum maksimal ya, dan juga baru ada 5 ya. Ini menurut saya masih kurang, dan juga untuk kedepannya pasti ada risiko ya, bisa juga ini bisa mati dan juga perkembangannya atau pertumbuhannya kurang bagus ya. Oke, saya akan bongkar dan mau ganti potnya.
kita sudah selesai ya, dan juga nih aslinya seperti ini. Nah, ini di sini saya memberikan tips sederhana ya. Jadi untuk para pemula, kalau di rumah punya bonsai kelapa sedang diekspos akarnya, tapi akar itu belum memadai, baru 3 atau 4 bahkan banyaknya 5. Nah, ini alangkah baiknya kita melakukan pengurunannya dulu ya, karena supaya tidak berisiko ya, karena untuk kedepannya kalau kita dibiarkan nih bonsai kelapa kita berisikonya tinggi ya, bisa juga mati ya, karena di sini kalau akarnya 3 atau 4 banyaknya 5 itu karena dia hidup dan juga masih subur, karena masih ada batok, jadi nutrisinya ini dia mendapatkan dari batoknya itu sendiri ya. Jadi kalau udah lepas batoknya, disinilah ada akibat fatalnya ya. Jadi di bonsai kelapa kita ini jadi sia-sia ya, untuk kedepannya, untuk jangka panjang ini sia-sia. Jadi tips ini saya berikan cuman sederhana seperti ini ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya untuk semuanya dan juga untuk para pemula ya, supaya lebih hati-hati lagi di bahan bonsai kelapa kita. Kalau mau melakukan ekspos akar, kita banyakin dulu di akarnya ya, minimal paling dikit ya 10 akar ya, itu baru kita bisa, dan juga bonsai kelapa ini bisa mapan ya, setelahnya udah lepas batok ini ya udah kuat dan juga udah mandiri ya. Jadi teman-temanku, sahabat-sahabat Ustadz Hobi dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang, dan mudah-mudahan terhibur dan juga suka ya. Kalau suka ya subscribe, like, dan juga share ke media sosial teman-teman semuanya, supaya channel ini bisa berkembang, dan juga saya juga supaya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru lagi. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Ustadz Hobi dimanapun berada, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan bunyikan juga loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari bonsai kelapa bambu apu Tangsel. Saya iri video ini, salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel bonsai kelapa bambu apu Tangsel mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you.